Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, pada hari ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana transferkan data ataupun file daripada akaun Google Drive Yes anda kepada Google Drive akaun Gmail yang lain. Okay, cuma pastikan bahawa akaun Gmail tersebut adalah akaun G Suite, bukan yang Gmail yang biasa 15GB. Kalau yang 15GB biasa tu tak lepas. Okay. So cara dia adalah saya menggunakan browser Google Chrome ni. Okay, saya tukarkan, pastikan kita buka dengan guest lah ataupun Ignito nya user. Okay, klik guest, so dia akan ada guest di sini dan anda masukkan URL VLE sekolah anda. Okay, login ID VLE. Okey, dah log in ni, buka new tab dan anda masukkan URL yang saya kongsikan iaitu gg.gg/transfer_files3. Okey. Sorry. Transfer_file3 tak ada S. So ini adalah yang pertama adalah anda kena masukkan akaun Yes anda. Okey, bila dah masuk dah sampai sini, jadi kita kena masukkanlah akaun yang kita nak transfer. Okey. Baik, sebagai contoh saya nak transferkan segala data dan file dari akaun yang saya kepada Gmail lain. Okey, kali ini saya gunakan email. Contohlah saya gunakan email Didik. Okey, di mana akaun Didik ni daripada G Suite lah. Okey, kita send code. Bila kita dah send code ni, kita kena buka kita punya MediDeck sebab dihantar code tu kepada account MediDeck kita. Okey. Jadi saya log in MediDeck. Gmail MediDeck. Gmail MediDeck. Log in dulu. So mula-mula memang dia akan buka email Yes kita lah, tapi kita ubah user di sini. Okey, kita ubah di sini. Okey, kita ubah di sini. Kita add account. Okey, add account, kita masukkan account Didik saya sebab saya buka dengan account user biasa. Kalau memang dah account under Didik, memang dia akan terus masuklah. So saya akan masukkan account Didik sebab saya nak check saya punya email yang dia send code tadi. Okay. So ini adalah yang verify code tadi lah yang dia bagi. So okay, bila kita buka kepada akaun Edidate kita, kita akan dapat email ni. Okey, iaitu untuk confirmation code. Dia hanya berfungsi dalam masa 24 jam. Selepas 24 jam dia akan reset balik. Jadi bila kita dah buka email tadi, kita akan dapat code ni dan kita copy lah. Highlight, right click, kita copy dan kita buka balik dekat yang tadi ni. Menu transfer content ni, anda pastekan kod dia dan verifikan kod tersebut. Okay, so bila dah verify dia akan bagi tahu lah. Ni contoh akaun dia anak saya. So saya nak transferkan daripada data
Google Drive. Ya, yes anak saya kepada Google Drive saya. Ini sebagai contoh. Okey, so kita pun start transfer. Okey, bila kita start transfer, okey, dia akan gini lah. So dia suruh, kalau kita klik verify ni adalah sebenarnya yang tadi tu. Proses tu berulang. So maknanya sebenarnya proses ni sedang berjalan. Okey. So macam mana kita nak tahu dia berjaya ke tidak berjaya ke, betul ke dia transfer kita punya file ke tidak? So kita buka account edit kita yang tadi ni. Okey, kita check kita punya Google Drive edit tadi. So bila kita buka Google Drive edit kita, so kita akan nampak dekat My Drive sini nanti. Okey, nampak. Ni sebagai contoh. Ni dia sedang transfer ni pukul 5.20 pagi tadi, 5.21 pagi tadi. Okey, dia tengah transfer ni. So proses ni adalah dia berjalan secara cloud automatic. So nampak dia tengah transfer data. Jadi abaikan je lah. So kita boleh tutup semua ni dan kita boleh buat kerja yang lain tanpa mengganggu proses transfer, sebab dia berlaku transfer secara online. So tak bimbang pun data kita akan habis ke tidak. Okey. So dia tidak menggunakan data kita dah seterusnya. Okey. So itu saja. Sekian, terima kasih. Harap membantu.